Dan yang terakhir ayat ini, wallahu alimun bidzatis sudur. Ini bukan sebuah berita. Sebenarnya bagi itu warning juga dari Allah kepada orang-orang munafik, yaitu menyatakan sesuatu yang dan mereka menyembunyikan apa yang dalam hati mereka. Artinya apa? Boleh saja kamu bersembunyi dari orang ramai, tapi kamu tidak akan dapat bersembunyi dari Allah. Inna wallahu alimun bidzatis sudur. Dan juga rupanya apa yang ada dalam sudur kita pun direkod oleh Allah. Okay? Maka perlu ditazkiyah. Dibersihkan. Antaranya apa? Niat, amalul qalbi, aktiviti hati antaranya niat. Ikhlas atau riya, Allah Maha mengetahui. Gitu. Niat itu di dalam. Maka agenda baginda SAW dan para rasul, selalu saya sebutkan, agenda utama para rasul itu ya membersihkan jiwa. Tazkiyatun nafsi lebih didahulukan dari tathirul abdan. Membersihkan jiwa lebih didahulukan dari membersihkan badan. Kita terbalik. Ada berapa jenis sabun? Ada buku, sabun buku, ada shibuku, entah macam shikuku, macam-macam. Jenis sabun. Berapa ribu do you spend untuk toilet terseluaran? Ramai orang mengabaikan dalam. Prosesnya dahulukan yang dalam baru luar. Kalau dalam bersih, luar pun kan bersih. Dalam surah Allah Subhanahu wa taala Al-Muddaththir, dua proses itu ada di situ. Bersih dalam dan juga bersih luar. Baik. Ya ayyuhal muddaththir kum fa'anzir. Next ayat apa? Wa rabbaka fakabbir. Kemudian wa thiyabaka fatah. Mendahulukum na rabbaka fakabbir, itu tazkiyatun nafs. Baru yang kedua apa? Wa thiyabaka fatah. Bukankah ada dua itu? Bersih dalam dan luar. Gitu. Jadi inilah agama yang mengajar kita untuk menjadi manusia yang nantinya subhanallah darjat dan degree-nya makin tinggi naik ke atas, yaitu bersih dalaman dan luaran. Ini subhanallah. Jadi itulah yang didahulukan, tazkiyatun nafs mesti didahulukan daripada tathirul abdan. Dan agama kita mengajar dua-duanya. Kalau bersih dalamnya, hatinya yang seketul daging ini baik dan bersih, maka luarannya pun akan bersih. Kalau dalamannya kotor, luarannya pun akan kotor. Okay? Saya semalam senyum terbaca dalam sebuah tabloid. Ini benar-benar bersih, kata. Saya kata, apa maksudnya? Nah, rupanya memang bersih, tak ada apa-apa. Yeah? So, subhanallah. Jadi kalimah bersih sudah tidak lagi sensitif hari ini. Alhamdulillah. Jadi sekali lagi, tazkiyah dengan tathir. Dalam konteks sebagai contoh saya salat, kan Nabi SAW menyatakan dalam kitab Riyadhus Salihin, itu salat itu proses antara proses tazkiyatun nafs dan juga tathirul abdan. Okay? Dalam salat itu dalamannya dibersihkan dan badannya dengan wudhu. Sehingga Rasulullah menyatakan, apa pandangan kamu kalau ada salah seorang di antara kamu rumahnya berdekatan dengan sungai, dia mandi 5 kali, apa masih ada saki baki daki pada badannya? Kata mereka, tentu tidak ada Rasulullah, dia bersih badannya. Demikianlah peranan salat, dia membersihkan. Subhanallah, itulah realiti hadis dan juga ayat Al-Quran.
Tapi realiti umat Islam hari ini, salat tapi hati na'udzubillah. Jadi sekali lagi, jangan ada pemisahan antara tazkiyatun nafs dengan tathirul abdan. So, terima kasih, itu sajalah. Okey, minta maaf lebih 9 minit. Okey, wallahu a'lam, aqulu qawli hadza wa astaghfirullah.